Halo, saya Irsan dari teknoapp.com. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan sedikit fitur-fitur dan tampilan dari browser Safari iPad 2. Pada tampilan atas browser, seperti biasa, ciri khas iOS device yang lainnya, ada baris navigasi untuk back, forward, new tab, bookmark, dan menu tambahan untuk add bookmark, add to home screen, mail link to dispatch, and print. Di sampingnya ada kolom untuk mengisi alamat URL, dan di pojok kanan ada kolom pencarian Google. Anda dapat langsung melakukan pencarian melalui kolom ini. Mari kita lihat kinerja browsernya saat membuka website teknoapp.com. Cukup cepat. Tampilan yang tampil untuk awalnya adalah tampilan mobile. Akan kita rubah ke tampilan full size. Dapat Anda lihat kinerjanya cukup cepat, cukup memuaskan sejauh ini. Gambar-gambar yang ada di website TeknoApp sudah mulai muncul semua. Oke, sudah selesai. Untuk zoom in, zoom out melalui pinch zoom sangat halus. Dapat Anda lihat. Sekedar informasi tambahan, browser Safari iPad 2 ini dapat menambah halaman sampai maksimal 9 halaman saja. Mari kita coba. Sudah halaman ke-6. Halaman ke-8. Dan ini yang terakhir, halaman ke-9. Saat sudah mencapai 9 halaman, kita tidak dapat menambahkan halaman lagi sampai kita menghapus salah satunya. Oke, sekian.